Si saudara, Anda masih bersama kami di Rumah Pemilu bersama saya, Yan Rahman. Saudara, berlibur ke Yogyakarta, calon presiden nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan, mengunjungi rumah masa kecilnya di daerah Taman Juwana, Yogyakarta. Datang bersama keluarga, Anies ingin mengenalkan tempat ini sebagai bagian dari sejarah. Ya, sekarang masuk saya ya. Di sela liburan tahun baru, Anies menyempatkan mengunjungi rumah yang pernah ia tinggali semasa kecil di daerah Taman Juwana, Kota Yogyakarta. Anies mengaku rumah ini menjadi bagian dari masa kecilnya dan sering bermain di sekitar rumah hingga kawasan Malioboro. Anies sengaja mengajak seluruh keluarga untuk memperkenalkan rumah ini sebagai bagian dari sejarah dirinya. Lagi, 1, 2. Sekarang masuk saya. Waktu itu meresahkan karena saya satu-satunya anak-anak di sini. Kebanyakan orang tua-tua. Kemudian generasinya generasi paman saya. Jadi tempat yang meresahkan adalah kampungnya teman-teman. Tahu depan lapangan tenis. Nah itu saya main di lapangan tenis. Di tempat ini saya dengan kakek itu kalau sore dia baca buku di teras, ngobrol dengan dia, main di depan ini tempat perusahaannya. Lalu beliau banyak sekali tamu, jadi saya sering menjadi bantu melayani orang tamu.